Halo, apa kabar semuanya? Namanya Pangeran Sudana yang menjalin hubungan percintaan dengan seorang bidadari cantik yang bernama Manohara. Kemudian yang bagian atas di sini, ini bercerita tentang biografi Buddha yang diambil dari teks Lalita Vistara. Kalau kita memulai membaca cerita dari sini, kemudian kita berjalan ke kiri memutar, kita mendapatkan nanti terakhir di depan. Nah, itulah yang diterangkan oleh Bapak Guide yang bertugas di Candi Borobudur tersebut. Nah, kalian kalau ke sana juga itu akan mendapatkan grup-grup. Ada yang grup turis, ada yang domestik. Nah, tergantung kalian itu turis atau domestik gitu ya. Nah, kalau saya sih ambilnya yang domestik gitu. Nah, menurut saya tidak ada salahnya dan kita harus merasa apa itu? Apa kalau untuk saya pribadi itu wajib kalau ke Jogja itu harus mengunjungi Borobudur walaupun sudah pernah dan berkali-kali. Karena setiap kali ke situ pasti ada kesan beda-beda gitu yang apa itu? Apa ya? Yang wow gitu ya. Nah, sekarang deh gini aja kalau kalian daripada kalian mendengarkan suara saya yang la 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 mendingan kalian lihat saja ini film singkat perjalanan atau kunjungan kami ke Candi Borobudur. Pokoknya mah the best lah. Nah, terima kasih untuk nonton. Duy-duy.